Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dosen Pemula. Semoga rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Baik, di video kali ini saya coba berbagi bagaimana mengecek peringkat jurnal ya, baik itu peringkat di Sinta maupun peringkat di Scopus ya, Q1, Q2 dan seterusnya. Informasi pemeringkatan ini biasanya digunakan untuk rekan-rekan yang sedang menyusun literatur review ya, yang menyusun manuskrip literatur review yang kemudian akan diterbitkan pada jurnal tertentu. Baik, bagi rekan-rekan yang belum tahu caranya, silakan mengikuti video ini sampai akhir. Baik, yang pertama kita coba untuk mengecek peringkat Sinta terlebih dahulu. Kita coba mencari jurnal, kita masuk di Google Scholar. Oke, kita ketik di browser kita Google Scholar. Ya, pilih yang ini. Nah, silakan diketik tema riset yang rekan-rekan sedang cari ya. Misalnya saya di sini mencari PJBL yang berkaitan dengan hasil belajar ya misalnya. Oke. Akan muncul berbagai jurnal yang bisa saya gunakan untuk referensi. Baik. Oke, misalnya yang ini. Ini nama jurnalnya Economic Education Analysis Journal ya. Oke. Ya, silakan klik PDF-nya untuk melihat isinya ya. Silakan di screening terlebih dahulu, mungkin jika sesuai baru Anda cek kira-kira dia ada di peringkat berapa untuk jurnalnya. Silakan masuk di sinta.kemdikbud ya. Jadi sinta.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, sini silakan masuk di resources. Kemudian jurnal. Nah, silakan masukkan nama jurnalnya di sini. Nah, ini karena ini tinggal di copy saja supaya tidak salah. Karena harus benar-benar sesuai apa namanya namanya ya, tidak boleh typo. Oke, enter. Nah, di sini langsung muncul ya informasi peringkat jurnalnya. Ini Sinta 3. Nah, indeksasinya juga dimunculkan di sini. Oke. Oke, mudah ya. Kalian untuk apa namanya mengecek jurnal. Nah, jika ini memang sesuai dan akan Anda gunakan, silakan download. Dan jangan lupa disimpan di manajemen referensi yang Anda punya ya. Selanjutnya saya coba cari PJBL dengan motivasi ya. Oke, misalnya nama jurnalnya ini. Jurnal Pendidikan MIPA. Oke, silakan ketik saja Jurnal Pendidikan MIPA. Enter. Nah, di sini muncul ya informasi jurnalnya. Dia posisinya di Sinta 4. Begitu seterusnya ya. Jika sebenarnya di sini sudah muncul ya informasi Sinta 4 di sebelah kanan. Biasanya ada beberapa jurnal yang tidak mencantumkan itu, maka perlu kita cek lagi di sinta.kemdikbud. Contoh lagi ya, misalnya saya mencari tema yang lain, STEM dengan abad 21. Misalnya mana? Oke, ini CPMI ya.
Nah, kita sebenarnya sudah muncul ringkas cinta di sana. Nah, kita ingin mencocokkan, silakan tuliskan di situ. Oke. Sama ya, cinta 3. Baik, itu untuk cinta. Nah, sekarang coba kita melihat peringkat Scopus ya. Nah, kita bisa mencari contoh artikelnya bisa langsung di scopus.com. Jika belum punya akunnya, silakan membuat akun, create akun. Silakan masukkan email yang aktif ya. Ini saya beri contoh email saya yang belum terdaftar di Scopus. Oke. Given name, saya tulis Febrian saja. Family-nya Hidayat. Oke, password ini direkomendasikan seperti membuat password di Mendeley ya. Jadi perpaduan angka, huruf, simbol, dan huruf besar, huruf kecil. Oke. Misalnya ini saya daftar. Oke, continue. Nah, ini sudah bisa masuk di akun Scopus. Baik, untuk mencari, karena ini akun free ya, silakan masuk di resources. Oke, ini diganti di title ya. Saya coba title. Ini berdasarkan judul. Ini yang kita bisa cari jurnal ya, bukan artikel. Karena akun kita ini akun free. Kalau kampus rekan-rekan berlangganan dengan Scopus, biasanya dengan akun kampus kita bisa masuk ke sana dan lebih mudah tentunya. Ini contoh ya. Contoh misalnya di jurnal Sport Education and Society. Ini silakan masuk di ini source homepage. Nah, seperti ini ya. Ini ada beberapa artikel ya yang bisa kita lihat sebagai referensi. Misalnya ini, setelah Anda screening ternyata masuk di tema Anda. Nah, untuk melihat peringkat Scopusnya, kita masuk di Skimago JR. Oke. Jadi skimagojr.com ya. Nah, di sini ya copy nama jurnalnya, paste di sini, lalu cari atau enter. Nah, muncul ya Sport Education and Society, silakan diklik. Nah, scroll ke bawah. Oke, kalau sudah muncul, silakan scroll ke bawah. Nah, di sini ada warna-warna ini ya. Jadi di jurnal tadi itu ada beberapa bidang. Yang warna hijau ini Q1 ya. Jadi di 2020-2021 ini semuanya Q1. Tapi beberapa yang warna kuning itu Q2, warna orange Q3, nanti ada warna merah yang Q4 ya. Gitu. Jadi kita melihat melihat peringkat Scopusnya seperti itu. Untuk kita mengeceknya di Skimago JR ya. Oke. Mudah ya. Nah, ini karena open access, silakan langsung di view PDF-nya. Seperti ini ya. Kalau sudah kalau memang sesuai silakan di-download, dan jangan lupa dimasukkan ke manajemen referensi untuk mempermudah Anda menulis artikel. Manuskrip maupun skripsi, disertasi, dan seterusnya. Nah, selain scopus.com, Anda bisa mencari artikel Scopus di Science Direct. Oke. Ke Advanced Search, kemudian tuliskan tema ya, kata kunci.
Nah, kalau ini sudah langsung judul artikelnya, bukan ke nama jurnalnya ya. Nah, misalnya ini. Oke. Okay. Journal of Algebra. Saya coba ini ya, ini di matematik. Oke. Okay. Sama seperti tadi, kita copy kemudian masuk di skema GoJR. Paste di situ. Enter. Nah, muncul ya. Dipastikan namanya sesuai ya dengan yang ada di artikel. Sekarang scroll ke bawah. Oke, ini muncul dari 1999 sampai 2021 konsisten di key 1 ya. Baik, mungkin itu saja di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jika ada pertanyaan maupun masukan, silakan dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.